Salam Tas Audio. Nah, kali ini di video ini ada yang berbeda. Biasanya dengan Pak Rohim, karena beliau sekarang lagi ada tugas dan ada kunjungan di dealer Domination yang di Korea. Di sini saya mewakili Pak Rohim untuk menjelaskan proyek pemasangan hari ini. Pemasangan kali ini kita ada pemasangan tweeter Domination D26SC, terus speaker Domination juga, ada prosesor Phenom VPR 4.6, dan head unitnya kita menggunakan DDX Kenwood 919S. Nah, karena mobil ini tergolong ukurannya sangat gede, kita juga pasangkan kamera 360. Nah, ini kamera yang keluaran terbaru yang udah 3D. Oke guys, kita langsung saja lihat proses pemasangannya. Yuk, ikuti saya. Nah, ini kita sekarang mau coba tes kamera 360-nya yang udah selesai dipasang. Nah, coba kita lihat dalam posisi mundur. Nah, ini tampilan dari belakang. Nah, saat ada di perjalanan, kita mau nge-send. Coba kita akan send bagian sebelah kanan. Nah, ini akan terlihat di bagian sebelah kanan. Roda depan juga kelihatan. Nah, ini bagian sebelah kiri. Setelah send mati, ntar kamera itu akan kembali lagi ke posisi bagian depan, seperti ini. Ini ada delay-nya sekitar 10 detik, jadi kita bisa lihat bagian depannya. Sekarang kita tinggal bagian tuning. Seperti biasa yang Pak Rohim lakukan di dalam mobil, kalau sedang tuning kita ada mic-nya, ada buat RTA-nya. Nah, sekarang kita mulai dari awal, itu kita tahapnya dari cutting frekuensi dulu supaya lebih aman. Nah, sebelum itu kita lihat di sini di prosesornya, bagian tweeter itu kita high pass 3000. Terus buat mid bass kita bikin di 2500. Nah, di high pass-nya kita bikin 70. Di bagian mid bass kita cutting frekuensinya di low pass, terus kita kasih di 70 juga. Setelah itu kita ke tahap EQ, dan kita biasanya menggunakan CD Can di track 29. Kita mute satu per satu, jadi kita EQ-nya itu per channel. Ya, sekarang kita selesai tuning, kita mau dengar hasilnya nih. Searching for something.
Setelah itu kita coba pakai track yang lebih ngebeat lagi ya. Asik nih, bassnya dapet banget. Walaupun cuma pakai underseat ya. Nah, untuk proses tuningnya kita sudah selesai. Tadi kita juga udah liatin hasilnya. Walaupun kita cuma menggunakan bass yang di bawah bangku, tapi bassnya mantap banget. Ikuti terus channel YouTube kami di Cas Audio. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio.